Allah akan mengangkat agama ini gara-gara Trump. Gara-gara begini nanti lihat semangat berkobar umat Islam dunia. Biarin Trump begitu. Enggak apa-apa. Saya yakin itulah hadis Nabi ini kayaknya. Hadis Nabi, innallaha yansuru hadzal dini bi rajulin fasik. Allah akan mengangkat agama ini dengan manusia kayak dia. Kalau sudah urusan Palestina, ini urusan agama. Bahkan bukan urusan agama, urusan kemanusiaan kalau kita dia bicara agama. Berarti dia tidak ngerti HAM-nya tidak berlaku. Dia tidak ngerti HAM. Ini beda. Jangan disamakan. Oh, kita harus sabar. Oh, enggak, beda. Maka Anda dan siapapun yang Anda kenal ajak untuk tidak bersepakat dengan dia dan orang yang bersekongkol dengan dia. Dan semoga ini sebab persatuan. Kita tahu negeri kita ada sebab-sebab pemersatu Allah munculkan dari rajulun fasik. Betul atau tidak? Coba. Nanti ini lebih, ini kelas dunia ini insyaAllah. Kelas dunia bukan kelas Indonesia.